Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab ke-13, yaitu babu khurujin nisa'i ilal barozi, keluarnya kaum perempuan ke tempat pembuangan hajat. Nah, singkatnya begini, kaum perempuan keluar rumah untuk buang hajat atau buang air besar atau air kecil. Boleh tidak? Boleh. Ya, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Hal ini juga pernah terjadi pada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum turun larangan ayat hijab. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk menjelaskan ini, Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang di sini dikasih nomor 146. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laitsu qala haddatsani Uqail ngan Ibni Syihab ngan Urwah ngan Aisyah anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrajna ilal masoni wahuwa su'i tun afiyahu fakana Umar yaqulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'aka falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al fakharajat Sawdatu bintu Zam'ah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan minal layali isya'an wa kanat imra'atan tawilatan fanadaha Umar ala qad arafna ya saudah hirson ala ayyul zalal hijabu fa anzalallahu ayatal hijab. Kaum muslimin rahimakumullah. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Alais meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Uqail meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya para istri Nabi keluar ke maso, ke ma, maso ini apa itu ya? Ke mana sih? Ke mana sih? Nah, jadi nama nasi tempat buang, yaitu lapangan terbuka di waktu malam untuk buang hajat. Umar berkata kepada Nabi, hijabilah istri-istri engkau. Akan tetapi Nabi tidak melaksanakan apa yang dikatakan oleh Umar tersebut. Pada suatu malam Saudah binti Zam'ah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpostur tinggi keluar pada waktu Isya, lalu Umar berkata, ketahuilah bahwa kami mengenalmu hai Saudah. Ini diucapkan Umar ketika ia ingin agar ayat hijab diturunkan. Kemudian Allah menurunkan ayat hijab. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dulu ketika ayat hijab belum turun, lalu belum ada larangan istri Nabi keluar rumah untuk buang hajat, itu sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau buang hajat itu keluar rumah. Mungkin istilahnya WC-nya atau toiletnya itu di luar rumah. Sampai ketika di rumah istri-istri Rasulullah sudah ada toilet, maka mereka tidak keluar rumah untuk buang hajat lagi. Hadis yang lainnya disebutkan, haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usama an Hisyam bin Urwah ngan abihi ngan Aisyah ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna qala Hisyam yakni al-baroza. Jadi hadis ini menjelaskan, kalian istri-istri Nabi benar-benar telah diizinkan keluar untuk memenuhi keperluan kalian. Jadi singkatnya beginilah,
kaum perempuan itu diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Contohnya, nah pada konteks ini, pada bab wudu tentu keluar rumah untuk buang hajat atau buang hadas besar atau buang hadas kecil. Kenapa? Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Dan juga untuk keperluan hajat-hajat lainnya yang sifatnya darurat terpaksa, misalnya kalau perempuan harus keluar rumah untuk ke suatu keperluan yang tidak bisa diwakilkan darurat, nggak jadi masalah. Intinya sih itu. Nah, kemudian dalam syarahnya yaitu Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar menuliskan sebuah kesimpulan dari Ibnu Fathul yang menjelaskan bahwa hadis ini yaitu memiliki beberapa pemahaman, memiliki beberapa faedah. Di antaranya satu, kaum wanita boleh melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan yang membawa maslahat untuk diri mereka. Jadi aslinya kaum perempuan itu kan jangan keluar rumah kecuali dengan suatu hajat atau tujuan kemaslahatan tertentu. Contohnya, nah contoh yang disebutkan di sini adalah keluar rumah untuk membuang air besar dan air kecil. Nah, kalau kita itu mau berpikir nih, khususnya kita yang tinggal-tinggal di daerah pinggiran, daerah pegunungan misalnya, kita masih menemukan tempat pemandian umum, WC umum, ya kan, sumur umum, dan lain-lain. Yang di sana itu biasa penduduk setempat keluar dari rumah mereka untuk mencuci baju, mandi, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain. Biasanya ibu-ibu, itu nggak jadi masalah. Apalagi kalau memang itu rumah belum punya MCK. Istilahnya kan begitu. Itu sudah berlaku sih. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai laki-laki dan perempuan bercampur. Kalaupun harus bercampur, harus batas-batas tertentu. Nah, sekarang kan hikmah dari hadis ini juga, kita itu menemukan bahwa keluarga-keluarga kita di Indonesia khususnya itu kan ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di gunung. Nah, sebagian dari mereka ada yang punya MCK di dalam rumah atau di komplek rumah pribadi, ada yang belum punya MCK di dalam rumah atau di komplek perumahan pribadinya. Sehingga ketika mereka mau buang hajat itu harus ke MCK umum. Ketika mereka mau cuci baju misalnya ke tempat umum dan lain-lain. Itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Misalnya tentu kaidah fikihnya berlaku al-hukmu yaduru ma'al ilah al-hajatu kotang zuluman siratau dororoti wa dororotu tubihul mahdurah. Lalu faedah yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang bawahan boleh memberikan koreksi terhadap atasannya dengan syarat tidak fanatik terhadap pendapat sendiri. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan Sayyidina Umar. Yang keempat, bolehnya seorang laki-laki berbicara dengan seorang wanita di jalan umum untuk suatu keperluan yang penting. Jadi kalau ketemu laki-laki ketemu perempuan di jalan, boleh saling tegur sapa untuk sesuatu yang penting. Kalau nggak penting, nggak boleh. Kayak begitu ya. Seorang boleh menasihati seorang muslimah yang dianggap ibunya. Maksudnya itu kita bolehlah memberi nasihat kepada lawan jenis selama maslahat tadi itu. Nah, Rasul Nabi selalu menunggu wahyu turun untuk memutuskan perkara-perkara syar'i. Hal ini terbukti dari tindakan beliau yang tidak memerintahkan para istrinya untuk berhijab walau mereka membutuhkannya, hingga akhirnya turunlah ayat hijab. Demikian juga tentang izin keluar rumah untuk suatu keperluan mereka. Saya baca lagi salah satu hadisnya untuk tabarukan. Hadasana Zakaria qala hadasana Abu Usamah an Hisam bin Urwah an Abihi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udina an takhrujna fi hajatikunna qala Hisam yakni
Al-Baro Za. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.